Myanmar sehingga menyebabkan 420,000 pelajar etnik Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Ini adalah Minor Ghana, salah satu daripada penempatan pelajar etnik Rohingya yang tidak rasmi. Dan kalau kita lihat keadaan di belakang saya ini, berlaku proses distribution makanan atau barang-barang kepada pelajar etnik Rohingya, dan di sebelahan sana adalah sebuah klinik yang dibangunkan oleh sebuah agensi swasta untuk memberikan khidmat kesihatan kepada pelajar-pelajar ini. Kalau kita lihat pelajar-pelajar yang ada di sini, kebanyakan mereka sebenarnya tidak ada tempat untuk berteduh, dan mereka hanya datang ke sini. Ada yang baru tiba tadi, ada yang baru tiba dan terus pingsan, ada yang baru tiba langsung tidak makan 7-8 hari, ada yang memang langsung tidak ada sebarang bentuk jaminan untuk meneruskan kehidupan di sini. Ada yang ada keluarga, ada yang tidak ada keluarga, tapi nampak gaya krisis ini akan terus berterusan dalam tempoh satu masa yang jangka panjang. Campur tangan daripada pihak antarabangsa amat diperlukan. Dan kalau kita lihat pendirian Kerajaan Bangladesh untuk membuka dan memberi perlindungan sementara kepada pelajar etnik Rohingya adalah satu perkara yang amat dibanggakan dan dialukan dalam menangani masalah krisis kemanusiaan yang menepani etnik Rohingya. Saya Syed Azwan Syedi melaporkan daripada Manungganan Balu Kali di Cox's Bazar untuk Berita Harian.